Halo bro, kembali lagi di channel Ngoswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan video kita kali ini saya akan mencoba sedikit berbagi guys tentang bagaimana cara saya menanam jenis tanaman yaitu Habibuya. Dan seperti yang kita ketahui untuk tanaman sangat bagus juga untuk dibuat bahan bonsai guys. Dan kebetulan saya tadi dikasih tetangga karena mungkin rumahnya mau dibenerin, dan untuk tanaman dipotong mau dibuang dan coba ditawarkan saya, suruh motong saya guys, apakah akan saya pakai untuk bahan bonsai. Dan saya langsung saja mengiyakan guys, dan saya rungkel hingga ke batang bawahnya ini. Dan bisa kalian perhatikan untuk karakternya, saya rasa ini cukup lumayan. Dan kenapa saya potong pendek seperti ini guys, karena saya sengaja akan saya buat bonsai bongkok guys. Dan saya juga mencoba nanam untuk batang atasnya juga, itu saya stek guys, dengan harapan nantinya akan tumbuh seperti yang saya harapkan. Dan untuk tanaman habibuya itu sebenarnya sangat cocok juga untuk tanaman hias, biasanya banyak juga ditanam di perkotaan guys, atau ditanam di pinggir-pinggir jalan, jadi tanaman untuk hiasan, untuk penyejuk seperti itu. Oke, seperti yang kalian perhatikan untuk tanaman habibuya ini, karakter atau kambiumnya ini sangat bagus sekali, berkerak seperti ini guys, jadi akan memberi kesan untuk tanaman ini, tanaman yang tua guys. Walaupun di sini belum ada efek kropos atau kroweknya, bahasa saya guys, kroek atau kropos. Oke guys, dan ada yang lupa ini, mungkin bagi kalian yang belum paham tentang ciri dan karakter dari tanaman habibuya ini, bentuk daunnya, tadi saya sempat memotong daunnya guys karena terburu-buru. Dan untuk ciri dan karakter di sini saya juga belum begitu paham guys, namun bisa kalian perhatikan untuk ciri daunnya memanjang seperti ini guys. Dan untuk perkiraan panjang daun dari habibuya ini sekitar 10 sentinan ini, seperti ini guys. Dan untuk batang daun yang tengah ini berwarna putih, hijau agak pucat, dan daun belakang ini masih hijau namun agak pucat atau cenderung ke putih seperti ini guys. Dan menurut sumber dari beberapa informasi dari para teman pembonsai guys, untuk tanaman habibuya itu untuk pertumbuhannya sangat mudah, bisa di-stek juga. Untuk kita memperbanyaknya, kita juga bisa mencangkoknya. Dan sebagian orang juga untuk jenis tanaman habibuya ini itu ada juga yang menyebut yaitu sakura Jepang guys. Dan untuk varian warna bunga itu banyak sekali, ada yang merah, kuning, juga pink, banyak sekali. Namun di sini sekali lagi saya melihat untuk tanaman yang saya dongkel ini yaitu jenis habibuya yang berwarna kuning guys. Oke, seperti ini. Dan sekali lagi silahkan kalian perhatikan untuk ciri dan karakter daun seperti ini guys. Ini saya ambil dari pucukannya tadi sekali lagi. Dan untuk batang cenderung berkerak bersisik kayak ini guys. Dan dengan kambium atau kuli dari kayu ini tebal sekali seperti ini, bisa sekitar 5 sentinan lebih juga guys seperti ini. Dan selain tanaman adenium, untuk jenis tanaman habibuya ini sangat bagus juga untuk kita buat bonsai. Dan katanya juga untuk batang ini tidak perlu perawatan yang khusus, nantinya kita tanam akan membentuk sendiri guys, yaitu akar akan membesar seperti ini, seperti itu guys. Namun ini kayaknya tadi motongnya kebandean saya guys, karena buru-buru tadi orangnya minta segera dipotong, jadi tanpa pikir panjang karena karakter bawahnya bagus ini guys, saya buru-buru jadi pendek seperti ini guys. Oke, seperti itu. Oke guys, saya harap kalian paham dengan ciri dan karakter dari saya guys, walaupun sedikit. Dan
Seperti yang kalian perhatikan di sini, saya mempunyai banyak sekali koleksi dari bahan bonsai, namun saya belum memiliki satu pun dari bahan ibu ya, guys. Jujur saja, ini yang pertama, guys. Oke, guys, langsung saja kita menuju ke tahap penanamannya. Oke, sebelum video kita lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya bagi kalian semua yang selama ini selalu support channel Mas Poti, guys. Semoga kalian dalam keberkahan dan sukses selalu, guys. Dan bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel Mas Poti ini, selamat datang, selamat bergabung, dan mohon doa dan dukungannya dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu, guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke, guys, langsung saja kita mulai untuk tahap penanamannya. Oke, guys, karena di sini saya juga kurang persiapan, di sini saya hanya menggunakan karung atau bekas ini beras, guys. Ya, karena sekali lagi ini mendadak dan saya kurang persiapan untuk saya membuat potnya atau persiapkan potnya. Di sini saya menggunakan karung seperti ini, guys. Saya potong yang di sebelahnya atau sisi yang satu, dan yang satunya saya biarkan utuh seperti ini. Kemudian saya akan ini, guys, saya ikat di sini saja. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya balik seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya persiapkan itu media yang saya ambil dari bawah pohon bambu, guys. Karena untuk koleksi-koleksi bonsai yang ada di tempat saya ini, saya tanam dengan tanah yang saya ambil dari bawah pohon bambu, guys. Oke, kita mulai. Cetoknya tadi mana, guys? Lupa, kita pakai tangan aja. Oke, kita isi seperempat dari tempat yang akan kita buat nam-nam ini, guys. Nah, seperti itu. Dan kita coba memasukkan kebutuhan yang kita tanam. Saya dapat ini, guys. Alhamdulillah, ini dikasih tetangga. Oke, seperti ini, guys. Kemudian saya coba akan saya penuhi dengan tanah yang sudah saya persiapkan ini, guys. Dan untuk media sementara ini saya tidak menyampur pupuk apapun, guys. Murni hanya menggunakan media yang saya ambil di bawah pohon bambu. Karena kenapa? Karena di sini saya takut akan mengalami kebusukan apabila baru kita tanam seperti ini. Sudah saya kasih pupuk, guys, karena saya sudah juga membuktikan untuk tanaman yang baru kita tanam itu kalau kita kasih pupuk walaupun organik akan mengalami kebusukan. Jadi untuk selanjutnya saya menanamnya di media yang saya ambil dari pohon bambu itu, guys. Oke, seperti itu. Oke, guys, apabila dirasa cukup
seperti ini. Di sini saya akan mencoba, yaitu saya ikat dulu guys. Oke guys, untuk selanjutnya saya akan mencoba. Ini saya persiapkan ini tali rafia, yaitu dengan harapan atau tujuan kita tali seperti ini, yaitu untuk menghindari untuk tanaman yang baru kita tanam ini tidak goyah guys. Dan apabila kalian merasa untuk tanaman ini masih goyang atau kurang kenceng nalinya guys, bisa kalian tambah untuk talinya. Namun di sini saya rasa cukup seperti ini guys. Kemudian untuk selanjutnya yaitu saya siram guys. Kita persiapkan air siram seperlunya saja guys. Karena kebetulan di wilayah saya ini sudah mulai musim hujan, jadi untuk penyiraman tidak terlalu sering guys, ya, karena memang ini belum ada akar, hanya sisa-sisa saja, nanti takutnya terjadi pembusukan guys. Oke, kira-kira seperti ini guys. Oke guys, saya rasa cukup, kira-kira seperti ini cara saya menanam untuk jenis tanaman. Mohon maaf apabila saya dalam menerangkan ciri dan karakter mungkin kurang jelas ya, karena memang di sini untuk jenis tanaman ini saya baru mendapatkan. Sudah sering saya membuat bahan bonsai, namun untuk jenis tanaman habibuya ini baru kali ini. Ini saja alhamdulillah dikasih tetangga tadi, tidak terpakai guys, rumahnya mau dibangun, dan banyak juga ditanam di teras-teras rumah. Itu sangat bagus sekali dengan varian warna bunga yang beda-beda. Dan habibuya ini sendiri itu sebenarnya minim perawatan guys, artinya kita tidak perlu merawat secara detail juga. Ini sudah bisa tumbuh guys, karena untuk habibuya ini sendiri ini gampang beradaptasi. Walaupun kita tanam di tanah yang mungkin kering, kita akan sanggup bertahan. Oke guys, saya rasa cukup video kita kali ini tentang cara saya menanam tanaman habibuya. Dan di sini saya buat menjadi bonsai guys, dan semoga untuk habibuya ini bisa tumbuh seperti yang saya harapkan, dan semoga juga bermanfaat. Syukur-syukur memberi inspirasi khususnya bagi kita semua pecinta bonsai dan tanaman hias lainnya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dan terus support channel Mas Kot ini dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.